Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan teristimewa baik kesubuhan yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih karuniakan bapak ibu kekuatan iman sehingga lapang hati menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang bapak ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang melipat ganda, diampuni segala dosa, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah berusia 20 tahun, terjadilah dialog dengan pamannya Abu Thalib. Dialog yang mengarah kepada perdebatan kecil antara paman dan keponakan. Waktu itu Rasulullah sudah sangat dikenal di kalangan penduduk Mekah tentang perdagangannya yang sangat maju, jujur, menguasai barang yang dia jual dan sangat ramah. Maka pamannya Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, "Muhammad, usia kau sekarang sudah 20 tahun. Sudah saatnya kau ikut invasi dagang ke Syam di bulan Safar nanti. Kau kan sudah sering juga membawa barang Khadijah. Kenapa tidak kau menawarkan diri saja kepada Khadijah untuk membawakan barangnya didagangkan ke Syam?" Kata Rasulullah, "Maaf paman, orang-orang di Mekah ini, saudagar-saudagar Mekah ini, biasanya kalau untuk keluar negeri seperti ke Syam, mereka sudah punya orang-orang yang sudah pengalaman dagangan. Sementara kan aku ini dagangannya kan di seputar Mekah saja, Bang. Jadi biarlah aku tetap berjualan di Mekah saja." Agak tinggi nada paman Rasulullah. "Kau belum kau coba lagi, langsung kau mundur. Kita tuh Muhammad, kita yang pergi ke sana, kita ajukan diri kita, aku mau bawa barang kau Khadijah, Nyonya Khadijah ke Syam." Kata Rasulullah, "Tidak paman, kalau memang rezeki aku, Khadijah pasti akan mengirim orang untuk meminta aku membawakan barang Khadijah. Kalau aku yang ke sana, enggak apa-apa." Dari sini terlihat Pak, betapa percaya dirinya Rasulullah SAW. Dia tidak mau menawarkan dirinya untuk bekerja. "Kalau rezeki aku paman, kerja itu yang datang kepadaku." Nah, ini kan ada dalam Al-Qur'an. Syarat yang pertama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Apa yang menyebabkan Rasulullah ini begitu percaya diri, Bapak Ibu? Karena personal brandingnya sudah terkenal di Mekah. Kejujuran, dan Khadijah mengakui cara dagang Rasulullah ini di antara yang pernah kerja sama dia, Rasulullah ini lah yang berbeda. Laporan selalu jelas, Pak.
dia kan sebetulnya membuat laporan ini mudah, mengakalinya yang payah. Kalau membuat laporan itu mudah, tapi mengakalinya itu bu, dikasih anggaran dari kantor untuk buat seragam 850 ribu sama upah, dicarinya bahan yang 200 ribu 3 meter pak, berkeliling dari Pekanbaru ini nyari yang serupa sama dia, ada dapat 200, dicarilah tukang jahit yang 150 sesetel, kan banyak dapat untuk dia tuh. Nah, itu ya repot tuh bu, pergi ke tekstil nih pak, kalau ada nanti orang kantor saya nelpon bilang segini harganya pak ya, nanti ke tukang jahit lagi pak, kalau ada orang kantor saya nelpon bilang segini upah jahitnya pak ya, maka tukang jahit itu lemah dia pak, banyaklah yang dapat dia daripada dia yang jahit begitu pak. Ada tukang jahit saya tanya, kenapa enggak mau ngambil borong-borongan kantor, ketiak awak yang basah jahit ustaz dia yang banyak dapat, awak ikutlah berdosa. Tubuh ya, selama belum diperiksa tuh, orang yang makan tadi itu pak itu enggak tidur mata malam tuh. Nanti kalau ditanya ini jawab, dia buat jawaban sendiri, dia pula yang jawabnya, bikin pertanyaan jawab sendiri. Nah, itu tuh bisa jantungan kita dibuatnya tuh, buat laporan seperti itu. Tapi kalau berjelas-jelas tuh bu, ini yang dikatakan orang jujur itu menenangkan jiwa. Kebohongan membuat kita gelisah. Bohong bisa membuat kita selamat, tetapi tidak menenangkan jiwa. Salah satu kebohongan yang dihalalkan dalam Islam itu ketika kita saling memuji pasangan, itu dianjurkan berbohong, malah tidak boleh jujur. Kalau bapak bertanya ke ibu, ma, menurut mama di usia papa yang ke-65 tahun ini masih ganteng tidak papa menurut mama? Ibu harus bohong. Itulah mama heran dengan papa ini, ma. Sebanyak ini yang sebaya-baya papa udah uzur bentuknya. Atuk itu udah peka, atuk yang itu tuh ngomong gak nyambung lagi. Papa heran mama. Bertambah umur papa, makin bertambah-tambah ketampanan papa. Makin besar rasa cinta mama ke papa. Walaupun ibu mau muntah ngomong itu, mau mual ibu, tahan mual. Nah itulah yang dianjurkan lo. Ibu dibelikan suami telekung, tapi dipilihnya lah warna yang ibu tidak suka. Ibu harus macam senang. Abang ini luar biasa perhatiannya. Padahal mama udah bapak adik udah lama pengen telekung warna ini ya. Akhirnya bapak membelikan. Terima kasih banyak emangnya. Botong royong itu juga telekung dipakai ibu. Ke pasar pakai telekung itu juga. Main voli telekung juga dipakai. Suami dah senang pak, dihargai betul pemberian aku sama istri. Padahal ibu sering pakai itu supaya cepat hancur. Itu sebetulnya tujuannya. Muak neng warna telekung. Nah jadi, kalau orang sudah terbukti kejujurannya, dia sudah terbukti penguasaannya terhadap produk yang dia jual, kemudian ditambah dengan keramah tamahan yang tidak dibuat-buat dari hati, tak lama sudah itu datang utusan Ummul Mukminin Khadijah. Sedang ngomong, datang utusan Ummul Mukminin Khadijah. Paman, ya Muhammadnya ada, ya ini Muhammad. Kenapa? Nah, ya sama paman lah sekali ngobrol nih paman. Jadi gini, kata Nyonya Khadijah, kalau Muhammad mau membawa dagangannya ke Syam, kalau orang biasa kan biasanya upahnya 2 ekor unta paman. Tapi kalau Muhammad mau ditawarkan upahnya 5 ekor unta. Ditambah pelayan untuk membersihkan baju, menyiapkan makan Muhammad ini. Terdiam langsung Abu Thalib. Ah, di situ agak ketawa miring lah Rasulullah. Jadi kalau kita jujur, kerja yang akan mencari kita. Kalau orang udah tahu pak siapa kita itu pak, pasti diburu orang bu. Ibu pernah dengar nggak ada kepala desa Pak Gagu namanya, di demo masyarakat karena tidak mau maju lagi. Nah, kan aneh tuh pak. Dia nggak mau maju 2 periode, diprotes masyarakat sampai menangis bu, memohon kepada Pak Gagu untuk memimpin lagi. Nah, kenapa orang memburu dia?
Karena dia udah terbukti selama dia mimpin satu periode itu, Pak. Awak, Bu, duit habis sampai miliaran, pasang spanduk, pakai tim sukses, azab kena olah sama tim sukses, aman ketua. Pokok di daerah ini ketua ada positif suara ketua. Cuman ada partai lain masuk kemarin ketua. 200 kata satu orang. Kalau bisa lebih lah ketua. Oke lah 300 lah. Tetap dikasih 100 ke orang itu balik. Ke orang yang ini. Azab kena olah, Pak, kalau kita tak dikenal orang. Tapi kalau kita dikenal orang, Pak, memohon orang, Pak, itu lebih dahsyatnya kalau orang sudah tahu kelebihan dari orang yang akan dia pilih. Nabi Muhammad ditawari di Maipur Unta. Tambah pelayan. Nah, dari sinilah kita belajar, Pak, kalau orang yang jujur yang kita cari, orang yang cerdas, berilah dia gaji lebih. Orang Indonesia ini cerdik, jujur karyawannya, dijadikannya avatar, Pak, bisa menguasai 4 elemen, tanah, air, api, udara. Semua kerja disuruhnya, Pak. Nah, itu jahatnya pengusaha kita ini, kan? Tahu dia karyawannya baik, nyuci mobil karyawan juga, sampai nyapu rumah pun dimanfaatkan ya, Bu. Nyuci kolam, mentang-mentang anak ini mau baik, nah, itu kadang jahatnya kita. Kalau misalnya dia jujur, kasih dia lebih. Artinya dari dulu itu, Bu, sistemnya, kalau kita mengambil manfaat dari orang, beri pula dia manfaat lebih. Kata Rasulullah, oke, aku mau. Bagaimana paman? Ya, aku setuju. Jadi yang kita persiapkan diri kita ini, Pak, menjadi orang yang memiliki personal branding yang baik, kemudian terkenal kejujuran, terkenal amanah. Jangan risau lagi. Maka kerja yang akan mencari kita, bukan kita yang memburu. Ada beberapa ahli pejabat kantor gubernur ini, Bu, yang memang ahli dia di bidangnya, Pak. Mereka tidak perlu uang untuk masuk, karena mereka yang diminta, ada nih, Pak, beberapa ahli di Pekanbaru ini, Bu, pegawai negeri, yang memang diminta. Ada yang dari Batam, karena memang dia ahli, Pak. Tidak perlu dia membayar. Kalau kita tidak ahli, ingin di jabatan itu melobi jadinya, Pak. Kalau sudah melobi itu, Bu, ya, banyak duit keluar. Akhirnya kita berpikir bagaimana modal kita bangga. Karena cara kita itu buruk, otomatis sifat kita pun menjadi buruk. Karena tidak siap untuk memegang amanah, sehingga amanah yang dia capai dicarinya untuk supaya memperkaya dirinya. Karena dia kaya dengan jalan yang tidak baik, akhirnya bini yang ditambahnya nanti. Duit istri memang tidak kurang, cuman istri mulai risau, Pak. Asal ditelepon dia dinas luar terus dia ustaz. Kita enggak tahu juga dia PNS tapi Kapolres yang sering nelpon dia. Saya heran juga suami saya ini PNS, kok ngapa Kapolres sering nelpon dia? Asal dan nelpon Kapolres itu serius dia ngomong, ustaz, kok enggak jauh dia pergi. Jadi waktu dia mandi, ustaz, nelponlah Kapolres ini. Saya angkat, cewek rupanya, ustaz. Ditukarnya nama cewek itu ke Polres, Bu, biar tidak diangkat sama istrinya. Sakit hati saya, Ustaz, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia habis mandi ditanya, mana apa ya, Bang? Bang, sedang minum kopi sama ke Polres, Bu, itu kerjanya. Karena dia tidak siap. Dia tidak siap menggangi tubuh. Itu makanya jadi jahat jadinya. Ini orang-orang yang udah rajin sholat ini, janganlah sampai kita itu, Pak, mencari uang dengan cara yang salah. Ini zikir kuat, ngolah orang kuat juga, Pak. Kerja di kantor camat atau lurah, buat KTP orang, diolah juga, Pak. Kalau diurus lurus-lurus macam ini, Bang, lama siapa? Aku kasihan nih, Pak, Bang. Abang butuh KTP. 6 bulan, Bang. Ini kalau Abang mau nih, aku menolong nih, Bang. Kalau ada di abang 2,5, aku bantu. Dapat abang nanti 1 KK, 2 KTP. Tapi itu terserah abang ya, bang ya. Aku maksudku baik ya.
Tidak juga duit untuk aku mama, kan ini pula gaya. Kita ini Pak, saya kalau nengok orang berdoa, menangis-nangis, dia memohon kepada Allah, berarti kan posisinya udah teraniaya betul Pak, udah parah betul. Terus saya tanya, rubah aja sifat kita. Pasti Allah rubah. Maksud Ustaz apa? Cara kita mendapatkan nafkah itu seperti apa? Kalau misalnya kita suka ngolah orang, masih nipu orang, kan banyak penipuan yang dianggap halal dalam Islam ini Pak. Misal masuk kerja harus bayar, karena kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, itu kan udah termasuk tuh. Yang ngolah nih Bu pakai masya Allah, astagfirullah lah kata-kata itu. Masya Allah, astagfirullah. Jadi ustadz dia Bu ikut travel umroh, jamaah diolah. Kalau Bapak Ibu umroh bersama travel saya, hotel kita itu Bapak Ibu dekat dari masjidnya, berat langsung hotel. Nanti kita akan naik kereta cepat, Bapak Ibu akan saya bawa jalan-jalan ke sini-sini. Sampai di Mekah, Pak, 1,8 kilo jarak dari masjid. Macam mana nih Ustaz? Tapi kata Ustaz nyebrang sampai hotel. Qadarullah Bapak Ibu. Kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan kesabaran iman kita. Karena Allah aja malah diwam. Ada yang mau pada umroh Bapak Ibu? Dapatlah 2.500.000 itu lah kerja. Maka ustaz-ustaz ini penyakitnya aneh-aneh di masa tua. Karena banyak ngolah orang, jamaah diolahnya, ngolah sumbangan. Lihatlah penderitaan saudara kita di Palestina. Adakah yang tergerak hati Bapak Ibu? Kalau di masjid lain kami mulai dengan angka 5 juta rupiah. Kalau di masjid Muhajirin ini di angka 3 juta saja. Adakah yang mau berniat Bapak Ibu? Takbir! Semangatlah Ibu ini ngasih. Awak yang tambah kaya ributnya. Orang Palestina tambah susah ya Bu. Duit ini kalau sedikit ya haram Pak. Kalau udah banyak harum deh Pak. Saya tak apa Bu ya, asal nengok orang udah mengumpulkan sumbangan dari yayasan ini untuk pondok pesantren ini, lemah siapapun ya. Orang dulu bangun pesantren Pak, gak ada nyusah-nyusahkan umatnya. Ada duitnya berapa itu dibuatnya dulu. Jadi gak ada dia menjual surga ke jamaah itu. Nah, siapapun, saya tidak menunjuk orang, siapapun. Kalau mau buat sesuatu tuh ukurlah. Di kadang ada pondok pesantren ditaruhnya santrinya di pom-pom bensin, Pak. Orang mau belajar disuruh ngemis. Rupanya emang enak duit umat nih, Pak. Mudah ngumpulkan ya. Jual cerita sedih-sedih, dapat duit. Jadi itu ya, Bu ya, banyak orang sholat nih yang masih menggunakan cara-cara penipuan untuk mengelabui umat. Nah, dia berdoa ke Allah, dia memohon kepada Allah, itu yang membuat hidupnya sulit. Nah, ini kita belajar dari Rasulullah. Hidup aja lurus-lurus, memang payah hidup kita. Tapi itu kalau sudah waktunya Allah mengabulkannya, maka tidak akan ada pula yang bisa menyumbatnya. Jadi pergilah Bu, Rasulullah berdagang ke Syam, jualan Rasulullah, senang orang sama beliau berurusan, menyambut orang ramah. Kalau Bapak Ibu ingat, tukang daging di pasar pusat almarhum Pak Ujang, sebanyak itu tukang daging di pasar pusat Pak, pasti ibu-ibu hanya mau belanja tempat Pak Ujang. Sampai daging kawan-kawannya itu Pak Ujang nilai penjualan, karena Pak Rahmah. Tiap datang ibu selantai nih, disapa langsung Pak, tentu mau orang nunggu. Yang nunggu besar lebih dikasihnya. Nah, jadi dia cara Rasulullah betul Pak, walaupun mungkin beliau tidak tahu itu cara Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Berdagang tidak cukup dan cukup dengan jujur saja. Bersedekahlah sambil berdagang. Suka melebihkan. Ibu beli duku, makan aja dulu Bu. Tes dulu yang mana ibu mau. Cuman tes ya Bu, janganlah segenggam ibu ambil. Sampai pucat lah tukang duku itu dibuatnya Pak.
Rupa ramai anak 6 orang di mobil turun, kalian-kalian mau ketik. Wah, bang gigil tukang duku itu, Bu. Harga 10.000 sekilo, Pak. Yang diambilnya serentak lebih dari sekilo. Kita suruh-suruh tes-tes saja, tes manisnya. Nah, jadi Pak ya, Pak Ujang ini, Bu, ramai orang belanja tempat dia karena dia suka melebihkan dan wajah selalu tersenyum. Dia layani orang dengan baik. Tidak ada orang yang tak tahu Pak Ujang di pasar pusat. Pokok tukang daging itu standby aja duduk di lapaknya. Karena tahu dia, orang tidak mau belanja sama kita. Mau tidak mau ngalah kita sama Ujang nih. Nah, jadi daging mereka diantar ke Pak Ujang semuanya. Pak Ujang ini yang jual ramah itu tuh, Pak. Makanya kalau kita tahu siapa diri kita, Pak, enak kita dalam bekerja. Kalau Pak wajahnya sangar, pendiam, jangan jadi pedagang takut orang belanja sama Bapak. Wajah cemberut, Bu. Beli apa? Menggigil orang dibuatnya, Pak. Nggak cocok berarti pedagang. Jadi kenali bidang kita masing-masing. Nah, begitu Rasulullah berjualan itu, Pak, banyak orang yang ingin pokoknya berinteraksi dengan Rasulullah. Sehingga dagangannya mendapatkan keuntungan yang wajar untuk produk yang beliau jual. Pulanglah lagi ke Mekah. Nah, waktu pulang inilah Maisarah yang bersama Rasulullah menjadi pelayan selama di perjalanan, menyiapkan makan Rasulullah. Tapi ingat, Pak, Maisarah ini laki-laki, Bu, bukan perempuan. Maisarah, nama orang masing-masing bangsa itu kan ada nama yang kita anggap nama perempuan, tapi bagi di sana nama laki-laki. Di Indonesia ini lah, Bu, dulu saat kita menyangka yang namanya Rizki pasti laki-laki, rupanya banyak juga Rizki nama perempuan, Bu. Ada yang nama perempuan pakai Aulia di belakangnya, Bu, Rizki Aulia, rupanya laki-laki, Bu. Jadi biasa masing-masing orang itu punya nama yang mungkin dianggap orang lain nama jenis kelamin yang berbeda. Maisarah ini ceritalah sama Ummul Mukmin Khadijah. Muhammad ini memang berbeda dari laki-laki yang lainnya. Yang pertamanya dia orangnya sangat menjaga kebersihan. Ah, itu yang berarti kita ini, Bu, harus meniru Rasulullah bersih. Kenapa banyak tukang laundry di Amerika masuk Islam? Karena mencuci pakaian dalam umat Islam. Bukan karena dakwah, Pak, sebabnya. Karena umat Islam apa, Bu? Disunnahkan mencuci lubang depan, lubang belakang. Nah, beruduk pipis dia cuci. Jadi tidak ada yang berjejak-jejak celana dalamnya. Jadi orang itu mencuci, kok orang Islam bersih terus ya? Pakaian dalamnya aja bersih. Itu yang mengantarkan menjadi asbab hidayah bagi mereka masuk Islam. Jadi cara Allah memberi hidayah ini, Pak, caranya macam-macam. Jadi umat Islam ini harus bersih. Jangan kita makin taat, makin kusut bentuk kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu, Pak, selain bersih, pegaya lagi, Pak. Ya Rasulullah, aku ini takut sombong, ya Rasulullah. Kenapa? Aku kalau beli jubah itu, ya Rasulullah, betul-betul jubah yang terbaik. Sepatu gitu juga. Kuda aku, ingin beda dari orang kuda aku, ya Rasulullah. Apakah sombong aku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Nah, tidak tergolong sombong, Bu. Bapak berduit, ibu berduit, beli mukena yang harga 5 juta, bapak beli jubah 6 juta. Tidak ada masalah dalam Islam. Yang tidak boleh sombong. Pas ditanya orang, berapa harga jubah bapak, Pak? Tidak usahlah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harga. Nah, itu yang tidak boleh. Bagus sepatu bapak ini, Pak. Berapa harganya? Kumpulkan sepatu orang perumahannya. Nah, sepasang sepatu itu yang tidak boleh. Mau beli kendaraan bagus, terserah. Tidak ada masalah dalam Islam ini, Pak.
Bahkan ada sahabat Rasulullah duit banyak, baju buru-buru, Pak. Tak mau dia bergaya nih. Datang sahabat yang lain, kau kalau tidak ada duit, beli baju ini duit 4.000 dirham, belilah baju. Oh, kau aku lah, kau jangan jengkal pakai duit kau, Pak. Duit kau bisa aku beli, ya gitulah kalau bahasa kita. Aku tuh memang ingin gayaku sederhana, aku tak mau berlebihan. Kau kurang ajar, kau nih, kau udah merendahkan aku, aku laporkan kau ke Rasulullah. Dilaporkannya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, dia yang benar, kau salah. Kau udah jelas dikasih Allah nikmat, kenapa tidak engkau perlihatkan? Ah, Tuhan. Justru marah Allah, kita berduit, tapi tidak mau bergaya, Tuhan. Jangan dikira oh, kita harus sederhana. Sederhana itu maksudnya kan tidak bermewah-mewahan, Bu. Punya tas Hermes, Ibu, satu harganya 100 juta. Itu lebih baik, itu sederhana, Ibu, namanya, daripada punya tas 50 ribu, tapi 500 biji. Itu yang mewah, Pak, berlebih daripada kebutuhan. Tapi sesuai kemampuan, janganlah dipaksa, gitu. Tidak ada masalah sebetulnya, Pak. Ibu tahu enggak berapa harga jubah Raja Salman? Yang luarnya saja 75 juta, tuh, Pak, luarnya yang kuning, tuh. Belum di, yang dipakai di dalam, memang ngeri orang tua. Itu bu, jubah orang-orang yang jaga Masjidil Haram itu coba Bapak tengok. Itu paling murah harga 6 juta. Tuh. Itu mau ditarik kayak manapun tidak akan kusut. Tidak akan putus, sama dengan bahan baju atlet kempo yang narik-narik baju itu. Bu. Itu kan 11 jutaan harganya. Kena panas itu bu, betul-betul tidak tembus ke dalam. Kalau ibarat kerja film, fikul itu Pak. Menolak panas 95%, Pak. Kalau jubah kita, Bu, ditarik panas semuanya, Pak. Sampai busuk bom badan nih, Bu. Dia narik panas. Jubah orang itu, Pak, kalau berjalan berdesing bunyinya, Pak. Bubu desing, jubah kita diam aja, Pak. Mendiam. Ya. Jadi kalau misalnya kita berrezeki, Pak, apa salahnya? Yang tidak boleh tadi ingat, Pak, ya, sombong. Berlebih daripada kebutuhan. Kemudian Nyonya, Muhammad ini orangnya jujur. Kalau itu aku sudah lama tahu, kata Khalidnya. Makanya aku suruh dia bawa barangnya. Yang ketiga Nyonya, dia tidak genit. Ah, ini poinnya nih Pak. Karena laki-laki ini setaat apapun ibadah, statusnya di media sosial rohani semua, jiwa rohalus lah, banyak lah itu, macam itu. Kalau ibadah tidak tanggung lagi, luar biasa. Tapi kalau perempuan ini susah. Contoh nih Bu ya, dekat Pandau itu dulu ada anak gadis jual bubur ayam. Asal saya pulang ceramah seramai-ramai atuk-atuk itu ngumpul. Sampai heran saya Pak. Sejak kapan lah atuk-atuk ini suka bubur ayam tiap hari ini ya? Biasa kan ada apa kan lontong, soto, ini enggak. Risau anak gadis itu mungkin berganti lah sama mama. Langsung sepi lah. Memang enggak ada yang tulus gitu. Saya ingat saya jamaah tuh. Ustaz, nanti kita habis selama subuh, kita makan lontong Ustaz. Ada tempat kami Ustaz di berkelompok-kelompok lah dia Pak. Eh pandai lah atuk-atuk ini Pak. Sini kita makan nanti Ustaz. Nah, ikutlah saya ke sana Bu. Ya nampaklah apa namanya. Ya kenang-kenangan hidup aja yang ada lagi Pak. Ya, kenangan hidup aja lagi yang ada. Jadi memang susah laki-laki yang tulus itu. Yang tidak genit, yang tidak ada maksud dan menolong perempuan, tidak ada maksud itu jarang. Itulah kelemahan kami laki-laki. Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lapar berteduh di bawah pohon, berdoa kepada Allah minta makan karena lapar, lari dari kejaran Firaun. Nampaklah dia dua orang anak gadis membawa ternak, terhalang banyaknya laki-laki yang memberi minum ternak mereka. Kasihan Nabi Musa, Pak, didekati oleh Nabi Musa. Kalian sudah lama di sini, mau apa? Mau ngasih minum ternak kami, Tuhan. Bapak kalian mana? Bapak kami sudah tua. Ya sudah, biar saya bantu. Dibantu oleh Nabi Musa dalam keadaan lapar, tuh, Pak. Membantu, memberi minum ternak.
Setelah semua ternak diberi minum, diserahkan oleh Nabi Musa. Langsung Nabi Musa duduk lagi di bawah pohon itu. Nah, itu laki-laki tulus, Pak. Kalau kita biasa habis nolong, adik di mana rumah adik? Nah, kalau ada apa-apa, catat nomor WA abang. Nah, kan inilah. Udah paham saya, Pak. Abang orang itu tulus deh. Kalau nengok-nengok kejadian kayak ini tuh, apa? Cepat abang ingin menolong. Memang inilah bawaan diri abang. Busuk kayak ya, Pak. Saya pernah ceramah, Bu, ya, di Jalan Paus di teras. Ramai anak-anak muda. Sedang ceramah, jatuhlah anak gadis ke paret. Gaya lari mereka menolong tuh, Bu, masih teringat. Ada yang sampai terbang sendalnya, Pak. Langsung spontan, Bu, lari. Ada yang mencari sendal dalam paret, ada yang menggendong atau ada yang mencuci dia pakai air, ada yang ngasih minum. Kami itu berusaha mengamalkan apa yang Ustaz ajarkan. Ustaz, kan kita harus cepat menolong. Saya diam aja, Pak. Dua minggu kemudian adalah nenek-nenek jatuh dari sepeda. Sedang ceramah juga, Pak. Aduh, tolong nenek tuh berjalan. Ya, memang susah, Pak. Rasulullah itu, Bu, tidak ada jejak digital lah, apalagi jejak digital istilah sekarang, Pak. Tidak pernah ada kena dengan perempuan, genit terhadap perempuan, tidak ada. Tidak pernah menggoda perempuan sama sekali, tidak ada. Setelah itu, Nyonya, Muhammad ini dia suka beristirahat di bawah pohon bidara selama di sana. Jadi ada seorang rahib Nyonya. Dia bertanya kepadaku, siapa yang tidur di bawah pohon bidara itu? Aku katakan namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang rasul akhir zaman. Wah, baru si tugas lalu langsung mulai Khadijah, Pak. Langsung gelisah lu mendengar itu. Apa yang menyebabkan umur ini gelisah? 15, waktu dia berumur 15 tahun, dia sedang ngumpul sama kawan-kawan perempuannya di Mekah. Tiba-tiba datang orang Yahudi sambil tertawa-tawa. Hei, gadis-gadis Mekah, sudah terbit bintang dari arah timur. Pertanda akan lahir seorang rasul akhir zaman. Dan di antara kalian ada yang akan menjadi istrinya. Jadi maksud Khadijah itu jarak umur. Kemudian kalau dia rasul, apakah aku istrinya? Karena semua kawan-kawan Khadijah waktu itu melempar Yahudi itu dengan batu, tapi Khadijah sendiri tidak. Nah, jadi dia merasakan itu, apa betul nih? Karena gelisah Umar bin Khadijah, kemana dia curhat? Ke ahli kitab, famili dia, sepupunya Warokah bin Nawfal. Diceritakanlah semua apa yang diceritakan Maisarah ini, Pak. Langsung kata Warokah bin Nawfal, sudah positif. Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Oh, tambah gelisah, Pak. Aduh, aku istrinya lah. Ah, tidak mungkin lah. Aku udah janda dua kali. Suami udah meninggal dua-duanya. Punya anak lagi Hindun dan Hala. Muhammad, laki-laki tampan, umurnya sekarang 25. Dan masuk umur 25 tahun setelah, apa itu, Pak, cukup lama prosesnya. Sudah masuk 25, aku 40. Jadi kegelisahan yang ditahan umur menikah dijatuh cukup lama, rentang waktu, 5 tahunan. Didiamkan aja, Bu. Tidak mungkin lah. Perempuan Mekah aja banyak yang suka sama dia. Akulah dicari-carinya, udah umur 40, janda dua kali, enggak mungkin. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini, Bu, punya sahabat dekat, Pak. Perempuan namanya Nafisah binti Munyah. Jadi pas cerita-cerita, apa kata Nafisah ini, sedang duduk lah, Pak, sedang nongkrong, cerita-cerita. Khadijah, aku heran nengok muka kau nih, kadang bahagia atau tiba-tiba sedih. Ada apa sebetulnya? Tidak ada, Nafisah, aku biasa aja. Kita udah lama berkawan, Khadijah. Aku tahu perubahan kau nih. Ceritalah sama aku. Karena didesak, akhirnya kata Khadijah,
aku suka sama Muhammad. Ah, serius kau suka sama Muhammad? Pelan-pelan Nafisa, malu aku. Kenapa kau mesti malu, Khadijah? Umur aku udah 40. Aku udah pernah menikah 2 kali. Sementara Muhammad seorang laki-laki yang masih sendiri, banyak digandrungi wanita, banyak orang suka sama dia. Mana mungkin dia mau sama aku? Apa kata Nafisah nih? Jangan kau berkata seperti itu, Khadijah. Kau perempuan yang mulia. Sekalipun umurmu 40 tahun, tetapi kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 tahun. Berapa banyak laki-laki kaya dan ganteng yang berusaha mendekatimu, kau tolak semuanya. Kau perempuan berharga, Khadijah. Nah, itu yang kawan itu. Ini main patahkan aja langsung. Aku suka sama dia. Sadar teluntung lah, Kak. Tengoklah muka kakak. Awak muka-muka udah macam ini, ibadah banyak-banyak. Sampai lemah orang mendengar. Ya. Saya punya kawan atau atuk umur 76. Ustaz, saya suka sama karyawan teh telur di jalan depan, Ustaz. Berapa umurnya, Pak Haji? 23, tapi tidak mungkin rasanya. Semangat, Pak Haji. Sekalipun umur Pak Haji 76 tahun, tapi ketampanan Pak Haji mengalahkan laki-laki berumur 80 tahun. Serius, Ustaz? Iya, Pak Haji. Semangatlah atuk itu maju. 2 minggu kemudian baru dia bilang, tidak mungkin rasanya. Ah, apa itu? Macam kacang panggi direbus sebiji, saya Ustaz, loncat-loncat sendiri. Gitu. Akhirnya kan sadar juga dia. Pak. Untuk masalah ini, Khadijah, aku yang maju. Aku yang akan mengurusnya. Ah, inilah mak jomblang, umul mu'minin, Khadijah. Langsung besoknya Nafisah mendatangi Rasulullah. Muhammad, ya, aku Nafisah, sahabatnya Khadijah. Oh ya, ada apa? Khadijah memikirkan dirimu. Jangan kau jawab sekarang, Muhammad. Berundinglah engkau dulu dengan keluargamu. Itu bahasa halusnya. Langsung pergi mak jomblang nih. Tidak ada dibuat cerita lama-lama. Kalau kita kan itu kadang, Pak. Ada nih siapa menanyakan, ah, dia gimana ceritanya? Duduklah kita dulu ya. Akhirnya jadi sama mak jomblang. Jadi syarat mencari mak jomblang tuh, Pak, cari yang di bawah bapak ketampanannya, Pak. Kalau enggak lewat, Bapak, percaya, Pak. Lewat, Pak. Akhirnya Rasulullah pula yang galau lagi, Pak. Rasulullah galau, cerita ke paman-pamannya, sempat pamannya tidak setuju. Sebab gini, Muhammad, kau tahu kan, Khadijah ini, dikumpulkan harta saudagar Arabnya, baru sebanding dengan hartanya. Kau masih muda, Muhammad. Nanti dibilang orang, kau akan menggerogoti hartanya. Nah, jadi dari dulu isu yang seperti itu sudah ada, Pak. Janda kaya, terus mau anak muda nikah sama. Pasti asumsi orang menggerogoti hartanya. Aku tanya sama kau, aku betul tak cinta sama Khadijah? Justru aku tak berani mencintai dia, Paman. Tahu diri aku, siapa aku ini. Tapi karena itu kata Nafisah, wah, insyaallah orang semua. Tapi tak usah khawatir, Paman. Aku dah ada tabungan. Akan kulamar dia dengan 20 ekor unta. Ah, berapa kata Bapak duit Rasulullah melamar Khadijah? Bukan sikit. Sempat 40 juta aja harga apa, Pak? Harga unta kali 20 dan 800 juta juga. Kita ini, Bu, asal nikah seperangkat alat sholat tunai. Tengok telekungnya, Pak. Telekung parasut 30 ribu yang tidak bisa disetrika semua. Tidak mau lurus dia, Pak. Tetap kusut dia. Mau juga perempuan Indonesia. Sejadah yang 25 ribu itu, Bu, yang licin. Sujud kita berjalan sejadah itu, Pak. Kadang tegak mau terjatuh. Gitu, Pak. Mau juga Al-Quran 40. Kalau kali banyak kan 40 Al-Quran. Mau perempuan Indonesia. Rasulullah bukan sedikit dia meminang Khadijah, Pak. Besar dia. Kenapa di Timur Tengah itu mahar pernikahan itu mahal-mahal, Bu? Karena kalau meninggal suaminya, istrinya masih bisa hidup dengan mahar suaminya. Itu makanya mahal tuh, Pak. Ah, saya asal di sini sana set perkawinan apa mas kawinnya? Seperangkat salat tunai ini. Kau laki-laki macam mana lah kau? Kita kasih, kita hargai perempuan.
Ustadz dulu apa Ustadz? Sama. Saya itu juga. Nah, jadi kemudian Mbak, terjadilah pernikahan antara Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah. Begitu terjadi pernikahan ini, tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan Ummul Mukminin Khadijah ini pernah berantem sama Rasulullah. Tidak pernah. Jadi dia memahami karakter suaminya, dia udah tahu suami aku ini orang baik, jadi betul-betul nyerah aja lagi Bu, mencari ridho Rasulullah aja lagi. Semua perdagangannya diserahkannya kepada Rasulullah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah itu jadi business owner aja Pak. Rasulullah semua yang menjalankannya. Kenapa? Karena dia tahu ini suami aku bukan orang sembarangan. Kalau laki-laki sekarang Bu, tahu dia istrinya kaya, istri dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung. Pak. Nah itu yang banyak jahat laki-laki ini, tahu dia istrinya berada dimanfaatkannya Pak. Tak mau dia ngasih belanja lagi. Ini banyak terjadi di bukan baru nih Pak. Bukan sedikit, apalagi kadang Bu ya istrinya kerja di luar negeri. Dia nganggur di kampung, nah, dipamerkannya harta istrinya itu padahal di mana letak tak malu. Tapi Rasulullah Bu ya, dagang, dia semua diserahkannya, jelas perdagangannya itu semakin maju. Sampailah akhirnya Rasulullah itu merasa risau melihat keadaan kaumnya. Kenapa orang Mekah ini macam ini kelakuannya. Akhirnya Rasulullah minta izin ke Khadijah, ada waktu untuk bertahan menyendiri di gua Hira. Telah minta waktu itu, tapi Khadijah buat aja apa yang kau ingin suamimu, lakukanlah. Khadijah lah yang menyiap-nyiapkan barang, karena dia udah punya feeling nih tentang suaminya itu dari cerita Warokah bin Nawfal. Disitulah Bu, duduk Rasulullah di Gua Hira, sering udah sering tuh seperti itu. Sambil melihat kota Mekah, ada kerisauan di dalam hati. Jadi kita ini harus memiliki kerisauan terhadap orang yang belum mau ke masjid, mencari jalan apalah supaya masjid ini ramai. Memang Pak, mengusahakan jamaah tetap ramai, kalau masjid Muhajir ini udah tidak diragukan lagi Bu. Jamaahnya memang ramai selalu, tapi kadang di masjid-masjid lain tuh Bu, memang butuh perjuangan pengurus di Bu, untuk menarik orang ke masjid. Wirid-wirid anak muda di Pekanbaru boleh dibilang punah saat ini. Punah memang tidak ada Bu. Mau dikasih makan pun tetap sepi. Tapi itulah kerisauan kita, terus berpikir bagaimana supaya anak-anak muda ini mau kembali ke masjid. Ada kerisauan. Jadi saya dapat ide Bu ya, dari pemerintah India. Di India itu Pak, negaranya di film aja yang bersih Pak. Kalau aslinya kan ngeri Pak. Orang tuh suka sembarangan Bu. Di mana kepingin dia dia di situ. Jadi bingung pemerintah India waktu itu, dibuatnya lah WC-WC umum di tempat-tempat yang rawan orang suka sembarangan. Tetap gak mau orang pakai WC, Bu. Gagal. Dipakai cara kedua, siapa yang nikah syaratnya harus punya WC di rumahnya. Gagal juga, Bu. Akhirnya pakai cara yang ketiga, Bu. Siapa yang mau di WC ada absennya, digaji sebulan sekitar 450 ribu. Baru berhasil. Jadi saya terpikir, saya bisa nih wiri-wiri anak muda nih, tapi kita gaji dia. Ikut dia ceramah, satu malam di masjid, gaji 50 ribu. Saya yakin tuh insya Allah berhasil. Tapi kalau suruh datang gitu ya, enggak mau. Nah, Rasulullah Bu memikirkan itu, bagaimana supaya mereka menjadi orang yang baik. Nah, ada kerisauan dalam hati, 610 Masehi, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Saking takutnya Rasulullah itu Bu, lari turun Bu. Setelah sampai di rumah Khadijah, selimuti aku. Tapi Khadijah tidak mengambil selimut Bu. Peka dia Bu, bukan selimut yang dicari tapi langsung dipeluknya Rasulullah. Diceritakan Rasulullah lah ke Khadijah Bu. Ke Aisyah,
setelah menikah dengan Aisyah. Waktu aku ketakutan melihat Jibril di Gua Hira, Aisyah. Aku lari pulang, aku berteriak, Khadijah, selimuti aku. Dipeluk aku sama Khadijah, Aisyah. Tentram jiwa aku, Rasulullah. Udah, semua orang lain. Itu juga. Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istri kok janda, aku sendiri yang perawan. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah minta maaf? Tidak. Tutup mulutmu, Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau membantu aku. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Ah, itu suami yang hebat tuh, Pak. Udah meninggal pun istri tetap dibela aku. Ini meninggal istri pertamanya. Oh, istri kedua ini puji-puji ya, Pak. Heran Papa lihat Mama ini, Pak. Nggak sama-sama mendiang istri Papa dulu. Mama tuh kalau bikin kopi mah terasa pahitnya, terasa ada manis. Kalau mendiang kakak dulu, kalau mual loh, sakit. Memang beda buatan mamanya. Cekik-cekik istri pertama dikubur ibunya, Pak. Udah sedang ditanya malaikat kena buruk-buruk enggak sama suami. Ah, jadi inilah ya, Pak ya, berapa hal ketika Rasulullah menikah dengan Mukmin Khadijah ini. Banyak teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita rubah diri kita ini. Ternyata apabila kesusahan mendera kita, banyak sebenarnya kekurangan di diri kita yang harus kita bereskan dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya dan menyampaikan kepada kita semua.